Halo semuanya, jumpa lagi di Silver Peace. Nah, setelah kemarin aku upload motor Super X125 yang kayak gini nih motornya, sekarang aku waktunya cari cuan dengan motor ini, guys. Nah, jadi mumpung cuacanya masih pagi, benar-benar pagi, aku mau memutusin untuk ngarit. Jadi ngarit itu kita motong rumput, terus sebetulnya kita pakai lagi, biasanya sih buat pakan ternak ya. Nah, tapi kali ini karena Minecraft, kita gak ada arit, jadi kita pakainya gunting. Oke, ini masih pagi, gua kepel boker nih. Gua mau pup dulu di sini. A few moments later. Yuk, ini udah pup, kita kasih uang. Nah, ini wishnya ini juga wow banget nih. Kita berada di pinggir sungai dan kita belajarnya harus survive. Ya, jadi kita mau jual rumputnya, kita ambil rumput di sini, terus kita yang lo dapat kumpul itu rumputnya tuh jadinya tuh jerami. Jeremy terus kita taruh di motor dan kita ikat di sini. Oke, penasaran teman-teman? Oke, silakan tonton video ini sampai habis. Nah, pertama-tama kita harus ambil gunting dulu di sini. Soalnya nggak ada arit sih di Minecraft. Kita akan potong. Tunggu-tunggu di sini kita potong. Nah, tapi ini ada catatan ya. Ini kalau ini kan namanya pakis. Jadi kalau pakis ini itu kita nggak guna. Jadi kita pakai yang rumput. Entah itu rumput yang 2 blok ini apa rumput yang kecil. Nah, ini kalau kita potong langsung jadi 2. Jadi intinya kalau ada rumput-rumput itu bisa dipotong. Kita ambil ini, kita ambil 9. Jadi kita harus bedain ya, mana itu rumput, mana itu pakis. Ini rumput nih, kalau yang ini pakis. Jadi udah 8 kurang 1, kita ambil satu lagi. Nah, ini sudah ada 9. Ini ngapain masuk lu? Udah gua kunci aja dari luar ya. Jadi kalau udah ada 9 terus kita taruh di crafting table, nanti jadinya itu satu itu ya, satu jerami. Kita taruh satu-satu. Nah, langsung jadi gulungan jerami. Nah, ini yang buat spesial. Nah, ini dia. Jadi aku tambahin, tidak seperti kemarin Edo-nya aku share itu enggak ada fitur kayak gini. Jadi ini tambahan lagi. Dan kalau joknya kita pencet, ya apapun itu motornya kita klik dengan gulungan jerami. Dan jadinya wow. Jadi ya benar-benar gimana ya? Jadi kayak pernah lihat di mana gitu kan. Wow, dan feelingnya benar-benar hidup banget cuy. Oke, jadi kita akan gunain motor ini. Kita mau ke daerah tempat hewan ya, tempat sapi. Terus kita kasih jerami ke sana. Jadi ini bisa digunting lagi ya. Kita gunting. Nah, kita gunting ini bisa. Kita taruh lagi juga. Goblok. Wow. Bentar. Nah, kita taruh lagi itu bisa. Nah, ini itu kita harus pas di motor. Jadi pas di jogging. Ini langsung kita pergi. Wait. Hampir lupa, jadi kita akan ambil batu bara. Ini tujuannya apa? Biar kita jalannya biar cepat. Soalnya kalau di jalan raya itu kita bisa ngebut ya. Kan lo tahu sendiri kalau sebelah ngasih batu bara, jadi cepat. Oke, kita lewat jalan sini aja. Kita lewat jalan raya utama aja deh, biar cepat. Ini pulangnya lewat jalan pedesaan, juga gak apa-apa deh. Nah, itu ada warteg tuh rame. Wah, belum gue lah, gue lapar nih. Ah, berhenti dulu lah, kita berhenti makan. Wow, good. Gilingnya hidup banget cuy. Ini yang jual mana nih? Ini yang rame. Ini yang jual mana nih? Yaudah, gue pesan aja sih. Oh, gue lapar. Wah, ternyata ini yang pengen pecel lele. Mau makan apa ya? Kenapa ini nasinya? Pecel lele. Wah, ayam aja deh. Gue aja jago mau ayam. Oke. Dapat ayam satu, kita makan dulu. Oke, kita udah makan. Kita lanjut lagi cuy jalan. Terus, itu orang mau kemana? Woi, pak jangan ngadengin jalan pak. Ini kita mau belok ke gang. Nah, jadi bedanya gini ya teman-teman. Kalau kalian pasang addon seperti yang kemarin, itu motornya kan bisa dibuat untuk naik apa aja ya, hewan-hewan juga bisa. Nah, tapi kalau ini sudah aku modif, jadi hanya untuk satu orang aja. Karena dia bilangnya sudah bawa jerami ya, dan diikat, jadi nggak bisa. Kalau ada orang kita tabrak tuh nggak? Yuk kita berhenti di sini dulu.
biar nggak ngalengin jalan. Nah ini bisa kita gunting, karena ini bisa, ini kan di tali gini, ini bisa bisa lepas, tinggal diklik aja sininya. Nah, ini. Oh, nah. Jadi memang harus pas sih benar-benar di sini ngikatnya, jadi benar-benar real gitu ya. Oke, kita kasih ke kandang hewan. Ups, di sini juga nggak apa-apa sih. Ini maksudnya jangan di sini, di sini. Nah, tuh pada girang semua tuh hewannya tuh. Suka ya. Ya, sudah satu, kita tumpuk diri dulu. Oke, misi pertama kita telah sukses. Dan sekarang kita lanjut ke misi berikutnya. Kita kasih ke daerah pedesaan. Ini kan masih di dekat-dekat kota. Kita balik lagi. Kita utamakan tadi, oke, langsung kita lewat alternatif. Kita ngebut di kampung. Rem. Iya. Ada angkot tuh ngetem di sana. Nabrak angkot. Cepet banget cuy. Itu kalau di relief udah mampus udah gue. Kita cepetin aja sini. Yuk. Jadi kita cari robot di sini. Ini gunting ya. Kita ambil pokoknya totalnya ada 9. Oke, jadi kita karena di sini tidak ada crafting table, kita harus ke rumah dulu. Gimana ya crafting table-nya? Kita cari-cari di sini sebenarnya. Oke, kita langsung jadikan semua. Nah, kita akan cari rumput dimanapun aja. Nah, langsung kita naik. Kita berbalik lagi ke keadaan sana. Sebentar lagi mau sampai. Oke, terus ini ada pertigaan, kita belok sini aja. Yuk, kita ngebut aja sini. Masih ngebut. Yuk, kita berhenti sini dulu. Oke, kita ambil. Nah, kita langsung kasih ke kandang kuda di sini. Mana ya kandangnya di sini? Ya, halo bang, nih gedemnya sudah aku kirim nih. Oke, kita tambah lagi di sini biar stoknya tambah banyak. Iya. Oke, misi kedua sukses. Nah, jadi cukup sampai di sini jadi teman-teman misinya. Jadi aku bisa nganterin gedemis kalian ngarit. Oke. Cukup sampai di sini ya teman-teman. Ya, jika kalian suka video ini silahkan like, mungkin subscribe silahkan subscribe. Bye. Sampai ketemu di kesempatan yang lain teman-teman. Bye.